Hands up feature. So who have uh, written resume before? Let you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your and context. Okay, we know that king and queen Huh? We should know the root knowledge, uh, do good, at something right, never leave the basic thing. Do do? I know how to work with this, I can find the solution instead of flow. Think different, you need to uh, declare your squares like zero, one, uh, relationship, one to one, one to many, or many to many. So whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like, Sixteen, and also share with us uh, your story. And what are your your probably today? <laughs> Thanks for being so engaged. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang di live session Bangkit. Ya, perkenalkan, aku Zanwar Eka Putra seorang product engineer dan juga code reviewer di decoding Indonesia. Oke, okay, uh, supaya bisa tahu semua semu semuanya di sini teman-teman udah datang dari mana aja nih. Kayaknya teman-teman semua udah gak sabar nih ya uh, ngelihat live sessionnya kali ini. Apalagi yang ingin berkutat di dunia machine learning nih. Di sini ada yang jauh-jauh dari Makassar, ada yang dari Batam ya, Muhammad Robi nih. Terus ada Unair nih, ada yang dari Bekasi nih, wah ini di luar planet nih. Terus uh, ya bagi teman-teman yang belum kenalan silahkan uh, berkomentar di kolom komentar. Tuliskan nama dan juga asal universitasnya biar kita bisa saling kenal ya, oke okay, uh, di sini uh, aku ingin menyampaikan sedikit info tentang pendaftaran bangkit, oke, okay. nah oke okay, sebelum dimulai uh, ini ada sedikit info ya terkait pendaftaran bangkit mungkin teman-teman yang udah tahu soal pendaftaran bangkit ya yang udah dibuka satu minggu lalu di announce ya Nah, teman-teman bisa daftar di g.co slash bangkit ya, info lengkapnya. Tapi di sini aku bakal ngejelasin sedikit informasinya lagi di sini nih ya. Oke, lanjut. Kita, uh, uh, kita harus tahu dulu nih apa itu bangkit. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu bangkit, bangkit ini merupakan sebuah uh, program kesiapan karir yang terpercaya ini dipimpin oleh Google dan juga mendapat dukungan penuh dari kementerian dan juga perusahaan unicorn di Indonesia seperti Goto dan juga Traveloka. Nah, sejak tahun 2020, Bangkit hadir untuk melahirkan talenta digital dengan berkaliber tinggi yang siap berkarir dan juga berinovasi baik di uh, perusahaan teknologi kelas dunia maupun juga kelas startup. Nah, program ini merupakan bagian dari studi independen bersertifikat kampus Merdeka. Oke, lanjut. Bagi teman-teman yang belum tahu, di bangkit ini kita bisa belajar apa aja sih? Nah, kita bisa belajar tiga learning path yang berbeda nih. Mungkin pertama di mesin learning nih, buat teman-teman yang ingin berminat berkarir di dunia mesin learning, teman-teman bisa pilih learning path-nya mesin learning. Nah, di sini kita bakal... Belajar konsep utama, konsep-konsep dasar tentang machine learning, ya, implementasi artificial intelligence, ya, machine learning, dan berbagai problem, atau kita bakal mencari tahu problem apa saja sih yang bisa diselesaikan dengan penyelesaian machine learning. Dan di akhir program, kalau yang teman-teman memilih program uh, machine learning ini, bakal mendapat sertifikasi global, yaitu TensorFlow Developer Certificate. Nah, lanjut di sini ada mobile development. Nah, kalau untuk mobile development, teman-teman bakal belajar gimana konsep dan juga keterampilan utama dalam membuat aplikasi mobile. Nah, di sini nanti di akhir program teman-teman bakal mendapatkan sertifikasi global juga ya, yaitu kalau di Android ini ada Google Associate Android Developer atau yang biasa kita singkat dengan AAD ya, AAD Certification. Dan yang terakhir ini ada learning padnya cloud computing. Nah ini teman-teman yang ingin menjadi sistem administrator atau yang ingin uh, mengenal teknologi cloud-nya di Google, teman-teman bisa pelajari konsep-konsep fundamental cloud ya, yang udah ada uh, di learning pad cloud computing ini. Nah teman-teman bakal belajar gimana cara monitoring sistem aplikasi dan juga uh, manage server. Nah uh, terakhir di program ini di learning path cloud computing ini bakal ada sertifikasi yang namanya SCI atau Associate Cloud Engineer. Nah lanjut, uh, ini juga ada enam keuntungan menjadi peserta bangkit. Nah kenapa sih bangkit ini sangat spesial gitu, program ini kenapa sih spesial banget gitu ya. Nah yang pertama yang tadi, di akhir program kita bakal mendapatkan sertifikasi global ya dari Google. Dan mana ini sertifikasinya tidak diragukan lagi, Terus yang kedua, kurikulumnya berstandar nasional dan juga instrukturnya dari berbagai macam industri ya. Lalu yang ketiga itu selain kita mendapatkan keterampilan di bidang teknologi, kita juga bisa mendapatkan keterampilan soft skill juga, salah satunya bahasa Inggris karena program ini bakal dijalankan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, lalu yang keempat konversi sampai dengan 20 SKS. Nah, ini kembali lagi Bagaimana kesepakatan dengan pihak kampus dan juga uh, dosen terkait. Lalu yang kelima itu kita bisa mendapatkan kesempatan berkarir eksklusif untuk lulusan ya. Jadi uh, beberapa lulusan di Bangkit ini sudah ada yang mendapatkan kerja atau magang di beberapa perusahaan ternama juga. Bahkan ada yang uh, perusahaannya itu harus uh, harus lulusan dari Bangkit gitu. Baru dia bisa menerimanya nah lalu yang keenam itu ada dukungan untuk membangun startup sampai dengan 140 juta rupiah nah ini bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan sebuah permasalahan dengan membangun startup ini bisa mendapat dukungan penuh gitu nah uh, semua ini bisa didapatkan tanpa biaya ya atau gratis gitu so teman-teman uh, bagi yang tertarik ya untuk daftar bangkit di tahun 2023 nah karena uh, kesempatannya terbuka lebar Uh, terdapat banyak slot ya ada 9000 ribu ya untuk teman-teman di sini kalian bisa daftar di slash bangkit oke okay, itu saja mungkin informasi seputar bangkit nah uh, dalam live session kali ini kita bakal kedatangan uh, seorang speaker ya dan speakernya ini enggak Gak sembarangan ya, beliau ini seorang uh, data science manager dari Gojek ya. Uh, seperti yang teman-teman udah tahu ada Mas Arya dipta Nah mungkin teman-teman uh, bakal nunggu dulu ya sebentar. Dan ya kita lihat dulu kolom komentar di sini ada teman-teman yang ada di dari banyak universitas macam-macam nih ya. Ada yang dari Universitas 11 April nih, Winaya terus ada yang dari Politeknik Negeri Batam, wah jauh-jauh nih, ada yang dari Informatika, Teknik Informatika, Institut Teknologi Sumatera, wah jauh-jauh nih. Teman-teman uh, sangat bersemangat sekali ya untuk ikut di program Bangkit ini. Ada yang dari STIE Aprin Palembang, ada yang dari Universitas Dharma Persada, wah banyak sekali nih Universitas Mercubuana, Alfi Himawan, halo, oke, okay. Monikom, wah ini dekat nih di Bandung nih, ada dari yang Universitas Brawijaya, wah banyak nih, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, oke. Okay. Um, kita tunggu sebentar ya untuk speakernya. Oke, okay. sambil menunggu kita ya lihat lagi nih teman-teman yang belum absen, silakan absen lagi ya. Dan perkenalkan, siapa tahu dapat kenalan di sini ya, uh, dapat kenalan, dapat teman baru juga nanti kalian ketemu di sesi ILT ya ILT bangkit tentunya, Apalagi kalian yang udah daftar duluan gitu. Oke, okay, uh, tidak dengan tidak menunggu lama lagi kita sambut Mas Dita di sini. Halo Mas Dita, selamat sore. Halo selamat sore. Ya, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik baik baik. Gimana kabar juga teman-teman sekalian? <laughs> ya ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih Mas. Udah gak sabar buat nunggu uh, Wah apa sih yang bakal Mas Dipta bawa gitu nih teman-teman semua mm -hmm. Oke okay, uh, Tanpa menunggu lama lagi Kita akan mulai aja lah Mulai aja lah ya uh, Live sessionnya bersama Mas Dipta sini Oke okay, aku serahkan ke Mas Dipta Oke okay, baik Terima kasih banyak Zanuar uh, intronya Um, hari ini, uh, Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, yeah. nah, nama saya Dipta Saya saat ini bekerja di Gojek sebagai data science manager. Um, senang sekali harus saya bisa di sini. Uh, ini tahun ketiga saya terlibat di bangkit. beberapa ya, kali uh, uh, terlibat sebagai mentor, sempat jadi instruktur. Um, jadi sekali ke program ini seperti yang Izanur uh, bilang tadi ya memang uh, ini seru sih untuk membantu teman-teman sekalian gimana mempersiapkan diri bisa lebih relevan ke dunia startup industri nanti ya atau maupun company lainnya gitu terutama terutama di beberapa teknologi yang saat ini memang leb, sangat relevan gitu kan. Nah hari ini saya mau cerita cerita sedikit aja nih uh, tentang Uh, prospek karir di bidang machine learning ya uh, dan ya yeah. saya mungkin ada uh, ingin sedikit menyampaikan juga kira-kira apa sih kira-kira yang mesti teman-teman perhatikan dan berhati-hati uh, berhati-hati dalam menerapkan machine learning yang tepat untuk yang beberapa dibutuhkan di industri saat ini gitu sih uh, ya yeah. oke okay, dan next saya senang kalau misalkan tiba-tiba teman-teman ada, ada kalau misalkan saya ada pertanyaan langsung saja di chat ya uh, silakan kapan aja uh, dan juga santai, -santai aja gitu mudah-mudahan nggak terlalu bikin bosen. <laughs> jadi ya oke biasa kita mulai aja ya oke similar Oke. oke oke Ya, uh, oke, okay, udah kelihatan? Oke, okay, aman Mas. Oke, okay, nah, uh, ya, yeah. jadi mungkin sebel, uh, sebelumnya nggak um, nanti nantinya jadi sambil sambil jalan. Ya sekali lagi, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja diketik di chat ya. Jadi gitu. Oke, okay, uh, ini sekilas saya saya saya, saya background saya elektro gitu loh. Jadi kok Uh, elektro, saya tempat tadi spesialis. Lalu saya lebih ssp pilih uh, di IBM kurang lebih tiga tahun. Lalu saya uh, melanjutkan studi bidang robotik atau AI. sempat berkarir beberapa tahun di bidang robotics. Lalu saya kembali ke Indonesia berkarir di data di data science gitu ya. Um, yes, kurang lebih gitu tentang background saya. Dan menurut saya data science ini memang prospeknya masih cukup luar biasa sih. Machine Learning Data Science AI uh, karena du, uh, dunia ini semakin sering semakin seringnya berja, berjalan waktu berkembangnya teknologi uh, teknologi Machine Learning Data Science itu semakin kepake gitu iya uh, yeah. nah oke okay, jadi ini sebenarnya tiga poin yang mau saya ceritakan hari ini pertama saya mau cerita truth nya dulu nih di bidang Machine Learning uh, jadi supaya teman-teman tuh bisa lebih set ekspektasi dan bisa menerapkan kira-kira apa sih yang harus saya pelajari gitu supaya lebih relevan dengan industri saat ini gitu uh, harapan saya teman-teman tidak tidak uh, terlalu terlalu fokus untuk mempelajari sesuatu yang menurut saya mungkin agak kurang relevan gitu sih jadi itu sih yang pertama yang mau saya sampaikan terus yang kedua sebisa mungkin kita apa sih ML problem yang uh, tepat untuk di solve gitu loh ya yeah yang ketika skill sendiri gitu, ya harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa uh, terbantu dengan di sini gitu ya. Oke, okay, pertama the hard truth. Nah, jadi, nah, ini kita mungkin mau mulai dari ya, kenapa ML itu misalnya sekarang lagi banyak berkembang gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari industrial revolution, mungkin teman-teman sering banget uh, dengar nama industri 4.0. gitu kan. Jadi kalau kita dapat industri revolusi sekarang, yang pertama ada 1.0 itu mechanization, introduction to steam and water power, kedua mulai mass production, yang ketiga mulai pakai automated automated production menggunakan robot, terus yang sekarang ini industri 4.0 lebih ke smart factory, autonomous system, machine learning dan seterusnya. Dan masing-masing impactnya ini kalau misalkan kita lihat itu industri 4.0 memang paling besar di 1,2 persen GDP annual growth ya, itu hampir gabungan antara ketiga revolusi industri sebelumnya gitu kan. Jadi tentu saja seri, dengan berjalannya waktu ini kebutuhan cam semakin berkembang gitu. Dan ini dari dari Forbes bahkan jumlah investasi digital transformasi, digital transformasi itu jadi bagaimana perusahaan mulai menerapkan uh, strategi digital gitu kan. Menerapkan cam learning, cloud dan dan sebagainya. Itu tahun 2018 disinyalir ada kurang lebih 1,3 triliun US dollar gitu. Nah, nah ternyata dari sini 70% itu adalah gagal gitu loh. Uh, ini hard truth jadi uh, sebelum sebelumnya masuk ke materi karir prospek, nah ini dulu yang ingin saya sampaikan bahwa uh, kalau kita tidak berhati-hati, industri itu kalau, kalau industri itu salah menerapkan strategi, yang ada tuh kegagalan gitu ke dalam menerapkan strategi digital gitu loh. Nah, bagaimana ini bisa dinilai gagal gitu loh? Uh, nah, itu dari beberapa sumber yang saya kumpulkan adalah karena mereka menerapkan strategi mesin learning itu di depan bisnis strategi, gitu loh. Nah, jadi untuk supaya membuat mesin learning kita pelajarin lebih relevan, yang paling pertama kita punya di dalam mindset kita adalah kita bagaimana, apakah kita bisnis business problem yang tepat, gitu ya. Jadi, kita harus benar-benar uh, apa ini. Jadi taruh dalam pikiran teman-teman bahwa ketika kita belajar machine learning, kita tuh harus bisa menerapkan uh, mesin learning yang tepat untuk mensolve problem-problem yang tepat gitu loh. Nah, karena tidak karena, semua, ya ya, tidak semua betul. problem bisa selesai dengan mesin learning ya Mas. Betul sekali, betul. Karena dan, dan ini mesti mesti hati-hati juga gitu loh, karena uh, banyak sekali problem-problem yang sebenarnya tuh tidak perlu mesin learning untuk solve gitu benar sekali luar dan. Uh, karena pada utamanya kita adalah untuk kita membuat kita relevan di industri, itu kita harus bisa memberikan value kepada bisnis kan. Dan itu nggak semuanya memang harus melalui machine learning. Jadi sebelum kita terlalu tenggelam, ya dalam, dalam tanda kutip tenggelam dalam, dalam machine learning, uh, ya pastikan dulu kalau teman-teman ini ingin terjun ke dunia industri yang seperti apa sih gitu loh. Baru kita pelajari, uh, karena master list, master list uh, sendiri itu kan juga sangat luas ya ada belajar NLP, ada computer vision, ada dan dan seterusnya gitu loh. Dan masing-masing itu uh, uh, dari dari yang sangat luas ini teman-teman harus uh, mulai bisa membayangkan saya ingin menjadi orang yang spesifik ke sini atau menjadi generalis gitu ya. Itu masing-masing nggak -masing ada yang benar, nggak ada yang salah dan uh, kalau misalnya teman-teman memang ingin terjun ke dunia yang computer vision, ya udah mungkin harus mendalami di situ. Kalau oh, ini NLP, dalam di situ juga gitu loh. Tapi uh, tentu dengan kebutuhan industri saat ini gitu. Ya, kita nggak pengen belajar terlalu Uh, mendetail satu hal tapi kita lupa the bigger picturenya apa gitu loh. Nah sekali lagi bigger picture machine learning di industri adalah kita bisa membantu men-solve bisnis strategi gitu. Nah ini tentu kaitannya beda. Kalau misalnya teman-teman ingin masuk ke uh, company yang research uh, research fokus minded gitu, kayak misalkan uh, Google DeepMind gitu misalkan, itu kan beberapa company yang berfokus ke research dan itu tentu pendekatannya beda dengan industri kebanyakan di Indonesia gitu. Contohnya seperti itu. Nah, ini dulu nih. Nah, oke. Okay. Nah, itulah tadi soal sedikit tentang hard road. Nah, nah, terus saya ingin ngomong uh, sedikit juga tentang bagaimana tentang solve the right ML problems gitu ya. Dari sekian banyak ML problem, sebenarnya apa problem seperti apa sih yang benar-benar uh, untuk di solve gitu kan? Yang um, yang kayak relevan di industri saat ini gitu loh. Oke uh, kayak contoh nih, mungkin kita semua udah, kalau kita belajar computer vision ya, kita semua tentu udah Uh, Computer Vision one-on-one, mungkin belajar bagaimana Cara membedakan anjing dan kucing gitu kan contohnya Nah tapi apakah dengan kita uh, Membedakan antara anjing dan kucing Itu bisa, bisa Diimplementasikan di dunia industri gitu kan uh, Mungkin ya Mungkin tidak gitu loh Dan Nah ini gimana sih cara kita bisa Solve the right ML problems gitu sih Nah Jadi pertama tuh kita mesti Ngerti dulu nih, understand the analytic needs Gitu kan, ya yeah. Jadi Jadi uh, untuk kita bisa solve DRM dan problems, kita ngerti dulu kebutuhan industri seperti apa sih gitu, kebutuhan perusahaan. Jadi kalau ini saya kutip dari McKinsey, di, dari uh, sumber McKinsey, Guide to AI itu ada kurang lebih ada tiga level problem analytics gitu ya. Yang pertama deskriptif, prediktif, lalu preskriptif. Ini paling ke kanan ini termasuk yang paling kompleks gitu kan. Dan uh, kebaikan mungkin perusahaan yang di stage di awal-awal itu banyak kebutuhannya deskriptif, yaitu hanya uh, menggambarkan kira-kira kondisi saat ini seperti apa sih patternnya seperti apa gitu uh, jadi misalkan kayak visualisasi atau... ya mas visualisasi betul uh, ya. misalkan bisnis butuh untuk memonitor kira-kira tren pergerakan kita saat ini gimana sih seminggu terakhir seperti apa gitu loh oke berarti kita mulai harus kira-kira uh, penjualan itu menurunnya di daerah mana gitu nah itu cukup yang kebutuhan deskriptif sehingga kita harus uh, melakukan action lebih ke daerah yang terkena dampak misalkan kayak gitu Nah, misalkan daerah ya, kalau misalkan kemarin lagi COVID nih, COVID nih yang lagi rame, yang, pal yang paling baik terdampak daerah mana sih gitu loh. Nah, itu mungkin cukup dan uh, butuh dengan deskriptif analitik saja gitu kan. Nah, yang kedua adalah prediktif gitu. Jadi mulai melakukan prediksi. Oke, okay, dengan data seminggu ke belakang, kira-kira untuk mengetahui data seminggu dua minggu ke depan, bagaimana sih kita bisa melakukan prediksi kayak gitu. Nah, yang ketiga preskriptif ini melakukan rekomendasi gitu memberikan rekomendasi untuk para user kita nah ini hanya bisa dilakukan jika jumlah datanya sudah sangat banyak dan sudah sangat kompleks gitu kan um, ini pertama penting kenapa karena uh, baik sekali di industri yang mungkin uh, kita meng, ya, kita mengira bahwa kebutuhan industri ini di sini mereka mencari data scientist tapi ternyata ketika kita pelajari uh, pelajari lebih dalam tentang kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut ternyata belum sampai Uh, baru sampai deskriptif aja gitu kebutuhannya. Jadi uh, jadi mesti mesti ada penyesuaian lagi kan gitu loh. Dan ini sih yang mesti yang mesti kita uh, perhatikan juga gitu loh. Karena kebutuhan industri beda-beda. Kebutuhan analitiknya. Tentu kayak misalkan katakanlah ke uh, perusahaan yang baru mulai start, uh, yang baru mulai baru mulai bisnisnya, mungkin belum tentu belum butuh sampai prediktif gitu. Mungkin baru mulai deskriptif deskriptif aja gitu loh. Dan deskriptif ini biasanya masuk ranahnya data analis gitu kan data scientist biasanya mengerjakan prediktif dan preskriptif ini gitu nah uh, sekali lagi tergantung dari masing-masing kebutuhan saya kan gitu jadi ini sih yang perlu diperhatikan gitu nah dan yang paling penting di sini adalah sebenarnya problem solving skill gitu ya uh, saya setuju banyak sekali fundamental skill yang kita harus pelajari uh, sebelum masuk ke dunia data science tapi sebenarnya di luar semua itu Uh, salah satu skill yang paling penting juga adalah problem solving gitu karena kita tidak ingin men solve problem yang salah gitu kan problem apa sih yang yang mesti kita solve supaya kita bisa memberikan value kepada bisnis gitu dan benar tadi kata Mas Anwar bahwa nggak selalu harus mengambil learning gitu loh ya yeah. uh, jadi kurang lebih gitu kita harus uh, uh, kita breakdown problem ya kira-kira apa sih isunya dan isu ini bisa kita breakdown lebih kecil lagi kira-kira mana nih bisa harus kita solve dengan uh, algoritma yang lebih sederhana, hati gambar yang lebih learning, dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa beberapa solve problem yang tepat. Gitu sih. Hmm. Mana sih kira-kira problem yang uh, mendatangkan revenue paling besar gitu loh. Problem yang paling costly, uh, yang costly paling besar gitu. Dari sini kita bisa bisa tahu nih kira-kira problemnya harus kita solve duluan gitu kan. Nah, jadi uh, ini juga salah satu yang harus kita kerjakan sebagai data scientist. Ya, kita dengan menggunakan data, kita tahu nih kira-kira mana sih problem yang kira-kira harus di solve duluan kayak gitu. Nah, ini juga saya kutip dari forum Business Education of Japan. Uh, sebagai data scientist kita uh, bagaimana cara kita membuat relevan kepada dunia bisnis uh, ke dunia bisnis dan kita membuat uh, prospek karir semak, uh, semakin lebih lebih baik ya. Nah, ini di, er, di era saat ini people itu tidak harus lagi memorize every single fact gitu lah. Karena sekarang by computers gitu. Nah, therefore, kita sebagai sebagai manusia saat ini, yang penting adalah communication, leadership, endurance, curiosity, reading skill, eh, reading skills, ini kan. Ya, ini balik lagi, jatuhnya ke problem solving skill, gitu ya. Jadi, uh, untuk sebagai kita sebelum masuk, kita terjun masuk ke dunia data, data science segala macam, yang perlu kita pikirkan adalah kita nggak perlu menghafal semuanya, gitu loh. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita menerapkan keilmuan kita untuk mensolve problem yang tepat, sekali lagi, gitu ya. Nah, Nah, ini nih. Nah, kita masuk ke oke. Okay, nah, berikutnya pertanyaan gini nih Kak, tapi gimana nih uh, prospek karir data science gitu loh sebenarnya. Dan ini, ini saya kutip dari uh, note AI Frontier dari McKinsey Global Institute. Dikatakan bahwa sampai 2030 itu adopsi uh, adopsi uh, para ka, para companies itu uh, nah mereka mereka tuh melakukan uh, ada ada su ada suatu kalkulasi yang dikatakan bahwa perbedaan antara average company dengan company yang dinilai udah highly digital. Nah, itu uh, mereka melakukan segala macam simulasi dan uh, berbagai berbagai studi. Itu mereka ada ada gap kurang lebih segini. Uh, mereka melakukan adopsi di, di dunia AI data science itu average company hanya 48%. Sementara company sudah high digital majority itu 60% gitulah. Jadi ada 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 gap segini. Nah, ini artinya apa nih insight-nya gitu loh. Artinya, average company itu bahkan sampai 2030 baru memanfaatkan 4.8% dari uh, kebanyakan potensi-potensi yang ada gitu di dunia data science. Bahkan high digital maturity firm pun hanya 60% gitu. Dan ini masih masih banyak banget gitu yang uh, yang belum kita terapkan kan potensi kita menerapkan AI misalnya di sini ini masih masih besar banget sebenarnya peluangnya gitu dan ini karena itu uh, profesi data science uh, data science machine learning ini masih prospek, masih insya Allah masih cukup cerah ya sampai 2030 gitu sih itu dari uh, dari beberapa studi McKinsey di sini gitu sih ya yeah. jadi teman-teman gak, us gak usah takut memang kita harus sebagai data scientist kita harus aware dengan problem-problem problem tepat nih nah tapi jangan uh, yang problem yang tepat potensi itu masih segini besar gitu loh nah jadi moga-moga ini bisa uh, bantu teman-teman supaya lebih lebih semangat untuk mengejar karir di bidang ini gitu sih harapan saya gitu sih ya tapi uh, tapi tentu dengan kita mensolve problem yang tepat gitu ya hati-hati di situ sih oke nah berikutnya nah, ada beberapa talent ya ini contoh beberapa role yang, di, role yang ada di dunia data ya jadi sebenarnya itu kan kalau yang berkait dengan mesin learning itu nggak cuma data scientist ya sebenarnya ada beberapa role juga yang sebenarnya uh, beririsan dengan machine learning gitu kan. Dan ini saya kutip dari Yuda City. Uh, ada beberapa contoh role tuh di sini ada data scientist, data engineer, machine learning engineer, dan data analis gitu kan. Nah, ini role-nya masing-masing uh, ada sedikit perbedaan antara requirement dan kebutuhannya gitu kan. Kayak contoh data scientist mungkin harus lebih menguasai programming tool, uh, data intuition, data visualization, dan seterusnya sampai machine learning-nya juga harus harus cukup da uh, dalam di sini. Tapi ada juga posisi lain, role lain yang yang machine learning kepake juga tapi tidak 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 sedalam data scientist gitu. Contohnya data engineer nih. Nah, ini mungkin lebih perlu ke programming programming tool terus data wrangling yang paling dibutuhkan. Machine learning juga ya tetap butuh cuma nggak begitu uh, tidak tidak se, -se dibutuhkan di dalam. Scientist. Enggak tuh ya. dalam betul. Jadi huh. dengan software, software engineer harus harus detail di sini gitu ya. Uh, ya, yeah. Jadi, ini uh, kebutuhan talent yang dibutuhkan. Nah, ini mas, di sini masuknya kemana? Nah, ini dari sini, teman-teman bisa belajar kira-kira, saya lebih cocok itu menjadi apa sih, gitu loh. Kalau teman lebih sering, lebih suka software engineering, misalkan. saya suka, misalnya, tapi saya lebih suka lagi software engineer. Mungkin teman-teman lebih cocok karirnya di bidang data engineer atau machine learning engineer, gitu. Contohnya kayak gitu nih, uh, atau misalkan teman-teman yang lebih sering, eh, saya lebih suka matematikanya, gitu lah. Oh, mungkin teman-teman lebih cocok jadi data scientist, kayak gitu kan. Lalu nah, teman-teman lebih suka oke okay, saya lebih suka cari-cari uh, insight yang bisa langsung ngomong, -ngomong masuk ke orang bisnis Lalu itu mungkin ya data analis jatuhnya gitu nah ini ter nah ini saya mau yang ingin saya sampaikan adalah prospek di mesin learning itu nggak cuma satu nggak cuma data scientist gitu loh ini tergantung dari uh, minat teman-teman juga terus teman-teman menyadari kira-kira saya ini punya kelebihan kekurangannya di mana sih gitu loh nah mungkin ada ya ini yang berbeda ini mungkin akan bisa menjawab uh, keraguan teman-teman gitu sih Balik lagi ke potensi lagi ya, Mas? Betul, betul iya. Ya, jadi, sebenarnya potensi karir, uh, prospek karir di mesin learning ini sebenarnya sangat besar, sangat besar dari sisi kebutuhan bisnis. Terus, eh, uh, banyak, terus seruannya juga sebenarnya cukup banyak. itu sih, uh, itu sih betul. Uh, iya, jadi kurang lebih gitu ya. Nah, berikutnya ya, kurang lebih itu sih nanti, eh. Uh, kita bisa sambil ngobrol sambil cerita sambil ngobrol-ngobrol di Q&A session gitu tentang ini lebih dalam lagi. Nah, tapi uh, se sebenarnya saya saya mau cerita lagi ini tentang impactful ML cases ya. Gitu. Tadi kan saya ngomong tentang solving direct ML problem gitu. Tapi sebenarnya ML problem yang contoh ML problem yang tepat untuk di solve itu seperti apa sih gitu kan ya. Nah, ini saya bisa cerita sedikit tentang contoh-contoh ML cases yang impactful di Gojek ya. Lebih, ini sebelum masuk ke situ, nah ini saya saat saya, saya, saya nah, gojek nah, saat ini kita ada ada tiga aplikasi kan, ada tiga aplikasi super app yaitu for, for customer, for driver dan for merchant dan saat saat ini kita bergabung juga dengan uh, Tokopedia menjadi GoTo dan kita uh, mengcombine bahwa benar ekosistem user technology di Indonesia gitu kan dan dari semua dari semua data yang segitu besar apa sih bisa kita lakukan gitu kan nah ini sedikit fun fact by the time you finish this three identity standards we will have completed around 1000 orders across 20 products gitu jadi dalam satu dalam kita saya baca ini, itu ada ribuan order yang selesai di gojek gitu kan nah ini dengan segi, segini data banyaknya, apa sih bisa kita solve dengan menggunakan data dan machine learning gitu kan pertanyaan itu, tentu company uh, Stakeholder, saya bisnis stakeholder menanyakan apa sih bisa kita lakukan dengan segi banyaknya data yang kita punya gitu. Nah, oke, okay. nah kita mulai nih. Tapi sebenarnya kalau uh, kalau di Gojek itu sebenarnya implementasi data science, itu prinsipnya kayak gimana sih? dah ya? prinsipnya itu tiga poin ini. Yang pertama, yang jelas kita applied, kita ingin bisa menerapkan machine learning ini uh, ter applied untuk membantu aplikasi kita gitu. Bukan fokus ke akademis. Maksudnya apa? maksudnya nggak harus selalu kita menggunakan algoritma yang paling cutting di edge gitu yang paling yang paling yang paling terkini uh, kita nggak fokus untuk bikin paper atau segala macam kita fokusnya adalah memberikan impact ke bisnis gitu kan nah yang kedua kita harus bisa integrate dengan product engineering karena bagaimanapun juga kita adalah product company apa yang kita kerjakan harus bisa diintegrasikan ke aplikasi gitu jadi uh, percuma kalau misalnya tadi kita buat suatu produk machine learning tapi nggak bisa diimplementasi ke dalam aplikasi kita. Nah, dan yang terakhir adalah scalable. Scalable dalam artian, ya karena teman-teman sendiri tahu kalau di Gojek kita ada jutaan user tiap harinya, dan kita harus bisa men-serve segitu banyak user dengan menggunakan machine learning gitu kan. Jadi harus scalable nih. Nah, ini jatuhnya masuk lagi ke programnya bangkit tadi nih. Nah, kalau tadi diajarin masuk di machine learning, plus di cloud, nah ini semua sebenarnya related. Tuh. Bagaimana cara membangun sistemnya scalable gitu kan. Gitu. Ini contoh, salah uh, satu contoh yang paling impactful di Gojek. Nah, sebenarnya ini mungkin teman-teman mungkin kalau uh, sering dengar uh, mungkin teman-teman uh, tim data, tim data lain kalau cerita tentang Gojek udah sering banget cerita tentang ini gitu. Tapi menurut saya ini salah satu yang paling impactful di Gojek ya. Karena ini uh, terlibat dalam uh, evolusinya Gojek pada saat pertama dulu, 2010 kita masih call center berubah ke mobile app. Nah, Ini mulai-mulai smart, tapi ini belum ada mesin learning ya. Nah, Machine Learning itu membantu bagaimana kita bisa mematchingkan antara driver dan customer gitu kan. Kalau di sini dulu tuh problem Gojek awal-awal pas belum ada Machine Learningnya itu uh, katakanlah customer banyak di cancel oleh driver. Kayak misalkan simple kayak gini uh, berlawanan arah gitu. Mas saya mau pulang ke arah Bekasi tapi ternyata drivernya rumahnya di arah Tangerang gitu loh. Nah itu kan berlawanan. Nah bagaimana cara kita mengurangi cancel seperti itu caranya adalah dengan mesin learning kita tahu oh driver ini biasanya kalau sore suruh sore pulangnya ke arah Tangerang gitu loh nah jadi kita bisa matching itu kita bisa kayak bikin algoritma uh, mesin algoritma kira-kira outputnya adalah probabilitas kapan orang ini akan uh, menerima dan order ordernya dan bagaimana apakah akan di cancel apa enggak kayak gitu kurang lebih nah berdasarkan dari ini. kebiasaan si drivernya gitu ya mas Betul. Jadi itu fiturnya ada banyak banget dan ini uh, sebagian kecil aja fitur yang yang bisa saya share. Itu terkait fitur terkait dengan customer, driver, location-nya di mana, uh, merchant. Ini kalau di ya GoFood gitu. Dan dan masih banyak lagi dan ini semua uh, kita kita bikin via feature engineer yang bagus lalu kita kita menggunakan TensorFlow di sini kita bikin probabilitas kira-kira -kaya orang ini akan apakah akan komplit apa enggak gitu. Nah, kurang lebih gitu sih. Nah, impact-nya apa impact-nya? Nah, impact-nya itu tentu kita bisa memperkecil cancellation gitu misalkan ya. Memperkecil cancellation dan uh, menaikkan menaikkan completion order juga gitu. Terus jatuh-jatuhnya akan meningkatkan business matrix juga kan gitu. Um, jadi kalau teman-teman bayang, bayangkan begini nih ke cost-nya, contoh cost-nya. Kita tiap... Uh, tiap ada so ada seorang customer pesan Gojek, nah itu kita kita kan butuh rute ya, butuh rute. Nah rute itu akan kita kita menembak ke Google API, Google Maps API gitu lah. Nah, Google Maps API itu ada cost-nya lagi. Nah, tapi, tapi kalau misalkan di cancel, nah user harus reorder lagi kan? Dia harus reorder lagi, terus harus uh, kita harus ngebelas lagi orderannya, harus menembak API Google lagi. Nah, itu akan keluar keluar cost-nya lumayan gitu loh. Jadi hmm. karena itu mengurangi jumlah cancellation itu sangat signifikan buat cost jatuhnya, pasarnya gitu. Nah, uh, dan ini adalah apa ya? ini 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 arsitek gimana gimana uh, algoritma kita bekerja gitu loh. Kita sadar bahwa model-model itu masing-masing daerah itu punya problem yang beda-beda kan gitu loh. Dan ini balik lagi ke problem solving skill kit uh, di awal karena kita sadar kalau problem problem di Jakarta tuh beda dengan problem di Bandung gitu misalkan. Oleh karena kita harus bikin model yang berbeda antara Jakarta dan Bandung. Nah, bagaimana cara kita uh, mengorkestrasikan model-model ini yaitu dengan Bentuk, membentuk arsitek kayak gini gitu. Jadi nggak cukup cuma bikin model misteri terus selesai. Nggak, kita harus bisa pikir lagi kira-kira bagaimana cara kita menerapkan eh uh, men solve problem di sini dengan problem di situ gitu. Jadi kayak model itu singkat cerita tidak cuma satu untuk kita problem ini. Ada be ada beberapa model machine yang dengan objektif yang berbeda-beda gitu. Dengan uh, berbagai macam model yang berbeda ini kita orkestrasikan. Jadi kita namakan lasso. Uh, terus dengan feature store, feature-feature yang kita buat tadi, dan seterusnya gitu loh. Sambil terus dieksperimenkan. Nah, ini soal untuk untuk men problem allocation allocation yang ada di Gojek. Dan dari sistem ini selain untuk memari cost menaikkan uh, completion rate. Nah, itu itu hanya sedikit dari impact-nya. Nah, ada lagi impact-nya lagi adalah kayak misalkan uh, katakanlah kita tiap hari itu di Gojek ada jutaan booking kan ya? Nah, setiap booking itu dulu ketika uh, ketika call center butuh 20 sampai 30 menit per booking untuk bisa untuk bisa sampai sampai menjemput ke customer gitu kan. Tapi dengan adanya sistem ini, kita tuh bisa, awal tadi di 20-30 menit bisa menjadi cuma 2 atau 3 menit gitu, sampai sampai user baru, baru mendapatkan driver gitu kan. Nah, ini dengan jumlah yang kita save, itu adalah lima, 50 man years hitungannya. Jadi bayangkan uh, dalam satu hari, Eh, dalam, dalam, dalam satu hari yang tadinya butuh 20-30 menit per booking. Nah, sekarang dalam satu hari Gojek itu setara dengan kalau ada kalau, ada, kalau operator cuma satu itu butuh 50 tahun. Memang Dia harus bekerja 50 tahun untuk uh, melayani orderan Gojek dalam satu hari saat ini gitu, kurang lebih. Jadi kebayang nggak? Nah, inilah yang kita, kita coba kita save kan uh, cost dari uh, dengan menggunakan learning gitu. Nah, ini sih. Dan ini masih banyak masih banyak lagi contoh-contoh kasus lainnya gitu. Ini contoh kasus ketika kejok, gimana kita bisa membangun uh, mengimprove engagement kita dengan user dengan memberikan persona-persona masing-masing user kita kan dari data kita tahu dari data oh, oke okay, user ini suka uh, suka pesan makanan gitu misalkan user ini paling suka pakai uh, transaksi non tunai dan seterusnya gitu kita bikin persona kita dari data kita tahu nih user kita tuh suka suka main sosial media kan gitu. Jadi dengan dengan kita memberikan persona ini akan membuat user kita uh, posting di sosial media sehingga meningkatkan engagement kayak gitu contohnya. Nah ini ini salah satu contoh kasus yang tidak menggunakan machine learning gitu loh. Kita cukup uh, ya deskriptif aja gitu misalkan ya deskriptif data uh, analytics saja kita. Gitu. Dan ya contoh lain ada 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 problem machine learning juga yang on the spot adalah kita bikin recommendation engine untuk uh, cross sell produk gitu. Nah ini kayak misalkan orang yang biasa pakai Uh, GoPay offline, uh, mungkin jarang ada ada user yang kita udah udah berapa lama nih dia nggak pesan GoFood. Nah, GoFood merah. Nah, mungkin akan lebih make sense kalau kita berikan uh, ads atau kita taruh icon GoFood di halaman utamanya gitu, contoh misalkan. Nah, ternyata dari hasil recommendation engine ini, kita tahu bahwa upliftnya itu bisa sampai 5 sampai 7 kali gitu. Nah, jadi kayak, kayak uh, itu adalah salah satu contoh gimana cara mesin kita bisa mengimprove cross-selling di Gojek gitu. Ya, nah, ini uh, kalau lebih ini text tag pakai okay, kita pakai Google BigQuery, query gitu ya, pakai Pandas, terus pakai SpySpark dan seterusnya. Gitu sih. Nah ini contoh NLP ya mungkin kita udah hampir kehabisan waktu ya. Saya cepat aja di sini. Ini, nah ini salah satu contoh kita menerapkan NLP di Gojek nih. Nah kalau dulu kita mesti ngechat uh, ngechat driver satu-satu kan. Pak saya di depan air mancur, Pak saya di lobby, saya, dan, seterusnya gitu loh. Ya kenapa nggak kita bikin point of interest gitu kan? Nah dari data chat antara customer dengan driver, uh, coba kita kumpulin kira-kira kata-kata apa sih yang paling signifikan buat keluar gitu. Nah ini salah satu produk yang kita, kita kerjasama dengan uh, ya kita kerjasama dengan prosa prosa.ai dan beberapa researcher juga lainnya dan kita di sini, nah baru nih kita bisa saat itu ini salah satu produk sampingan kita, kita bisa uh, kita submit papernya dan kita sempat uh, present di ACL 2020 gitu. Nah ini uh, menariknya saat itu kita fokus ke aplikasikannya ini kan. Jadi seperti kalau hmm. saya kembali ke prinsipnya Gojek tadi, kita fokusnya ke applied non akademik. Nah, ak jadi kalau misalnya kita ternyata bisa kita bisa publish paper, itu bonus gitu loh. Bonus. Yeah. Oke, okay, ini 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 seru banget nih gitu loh. Ya coba kita kita share, kita kita research bareng, kita share. Tapi fokus utama kita tetap adalah bagaimana kita bisa memberikan value ke bisnis gitu kan apa yang bisa kita terapkan. Nah, kalau misalnya ada ya, ternyata bisa di sini, Alhamdulillah gitu loh. Dan ya tentu juga sangat menyenangkan buat bisa publish paper gitu. Gitu ya, sih contoh Dampak juga di akademik ya. Betul, betul. Uh, jadi itu sih. Uh, um, Terakhir kita mungkin masuk ke skills needed ya. Ini saya. ya. Yeah. Ini story. Uh, mungkin fundamental matematik komputer science dan bisnis ya ini teman-teman udah udah pada paham paham juga mungkin <goda> uh, dan inilah yang mungkin bisa diterapkan di yang bisa didalami di bangkit ini kita gitu, dan di matematika dan komputer science ini kan bis acumen nah ini nanti akan jatuhnya di program begini akan ada mentor-mentor yang bisa men menjadi tempat teman-teman untuk tanya jawab gitu harapannya bisa membantu juga kira membantu teman-teman mendapatkan insight nanti di dunia kerja itu kira-kira bis acumen seperti apa sih yang dibutuhkan gitu kan Nah, kurang lebih itu sih. Ya, ini balik ke tadi, problem solving. Tentu jangan lupa. Dan, uh, nah intinya ini sih, sebagai data scientist, salah satu tujuan utama kita adalah menerjemahkan dari business ke data science matrix gitu kan. Nah, supaya kita bisa membuat uh, proyek kita kerja ini relevan gitu. Bisa me bisa mempengaruhi business yang ada kayak gitu. Jadi contohnya kalau improving revenue, improving transaction, gimana sih cara menerjemahkannya menjadi RMSI, Precision Recall dan seterusnya. Nah, ini salah satu challenge kita sebagai data scientist nanti. Dan ya kurang lebih itu uh, yang bisa saya ceritakan. Mungkin kita bisa sambil tanya jawab di sesi Q&A berikutnya. Ya terima kasih. Dan ini uh, kalau ada satu quote terakhir uh, dari Zig Ziglar ini oh, dari Google. If you're not willing to learn, no one can help you. If you're determined to learn, no one can stop you. Jadi ya nggak ada sebenarnya nggak ada excuse buat teman-teman buat nggak belajar. Uh, sekarang ini sumber belajar banyak banget apalagi ini, ini ada bangkit zaman saya dulu nggak ada yang namanya bangkit ini ini udah bangkit ini udah, udah bagus banget memprovet semuanya gratis <laughs> gitu Benar kan banget. dan up ya mau apalagi sih excuse gitu loh buat nggak belajar ya kalau ya ini udah udah banyak banget sekarang sumber belajar dan uh, or pihak-pihak yang mau mau membantu ke situ gitu loh ya kalau misalkan ya if you if determine to learn, no one can stop you. Kalau kalau udah kurang, kalau udah nggak ada motivasinya ya ya mau apa lagi gitu. <guluh> Jadi itu sih. Ya, kurangnya mungkin gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, uh, menarik sekali ya uh, presentasi dari Mas Dipta ya barusan. Banyak banget insight yang menarik bisa kita ambil. Uh, terutama bagi uh, teman-teman di sini mahasiswa yang masih belajar yang bakal meneruskan uh, dan bakal menjadi talenta digital di masa depan nanti. Oke, okay, uh, sebelum masuk ke sesi Q&A, uh, di sini saya mau berbagi uh, cerita dulu nih dari lulusan Bangkit sebelumnya. Nah, uh, beberapa lulusan ini udah mengimplementasikan ilmu-ilmu uh, yang udah dipelajari di uh, program Bangkit ini. Nah, yang pertama ini ada Valencio Leonard. Nah. Beliau itu merupakan lulusan bangkit 2021 dari jurusan teknik industri Universitas Katolik Parahyangan. Nah teman-teman nih ada yang ada satu universitas nih ya. Meski memiliki latar belakang non-IT, uh, Leo berhasil lulus dan bahkan mendapatkan berbagai kesempatan setelah ikut bangkit 2021. Nah, lulusan alur belajar mesin learning ini mendapatkan kesempatan untuk ikut program pertukaran pelajar ke Boston University setelah ikut bangkit. Nah, selain itu, uh, Beliau pun dipercaya sebagai full time data analis di Bareksa sebelum lulus kuliah. Oke, selanjutnya itu ada dari Muhammad Faisal Ansori. Nah, ini lulusan Bangkit 2022 ya, tahun ini ya. Dia dari Teknik Geodesi dan Geomatika di ITB. Nah, dia juga ikut Bangkit membuatnya berhasil menyatukan ilmu geoscience. Nah, ini tadi uh, relate banget ya. Dengan problem yang ingin diselesaikan, nah, uh, ia menyatukan ilmu geoscience yang ia pelajari di kampus, serta ilmu machine learning yang ia pelajari di bangkit. Nah, uh, setelah lulus, Faisal berhasil mendapatkan sertifikasi TensorFlow Developer Certificate. Nah, selain itu, ia mengimplementasikan ilmu geoscience dan juga machine learningnya dengan bekerja sebagai Disaster dan Monitoring analis Intern di AHA Center. Nah, sebuah intergovernmental organization tingkat Asia Tenggara yang berada di bawah sekretariat ASEAN. Oke, okay, itu tadi beberapa uh, cerita ya, lulusan dari Bangkit yang sudah berkarir di bidang machine learning. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita lengkapnya dan ingin melihat membaca cerita inspiratif-inspiratifnya dari para lulusan Bangkit bisa scan QR kode berikut. Oke, okay, uh, kita setelah ini Bakal masuk ke sesi Q&A bersama Mas Dipta di sini. Mas Dipta udah siap nih ditanyain sama uh, para audiens di sini. Ya, bismillah. <laughs> Oke, okay, siap. Uh, mungkin pertanyaan yang pertama ya dari uh, Kak Hanifa Ajeng Supartwi ini. Tanya Kak, uh, sharing dong bagaimana Gojek menangani big data. Terima kasih. Wah, ini Waduh. Pertanyaannya cukup global nih. <laughs> Menanganinya berharus harus dari hulu ke hilir panjang sih sebenarnya. Tapi panjang ya cerita ya uh, kita ada kita memiliki tim data engineer yang uh, yang mereka bekerja dengan sangat keras dan berkat mereka lah Gojek saat ini punya data yang terstruktur dan rapi gitu ya. Um, jadi mulai dari mengcapture data dari dari mobile app dari mobile app kita lalu capture data eksternal juga terus uh, membuat data pipeline yang bagus sampai bisa tersentralisasi di satu database sekarang kita ini menggunakan big BigQuery, bigquery dan uh, sehingga bisa digunakan mencari insight oleh data scientist data analis dan semuanya nah itu memang prosesnya cukup cukup panjang sih dan itu banyak jatuhnya ke data data warehouse team atau yang sering banyak data engineer gitu sih. Oke, semoga uh, terjawab ya Kak Hanifa. <laughs> Oke, mungkin iya. uh, ada pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana pengambilan data driver yang sedang pulang ke rumah atau on trip dan bagaimana cara mengklasifikasikannya nih. Nah, ini teknikal banget nih Mas. <laughs> <laughs> data refresh dan pulang ke rumah pengambilannya gimana ya uh, kita di uh, di masing-masing di aplikasi driver itu kita supaya kita bisa kira mereka ya, driver kita sudah sampai mana gitu kan nah itu di aplikasi driver mereka ada mengirimkan ping data ke kita gitu tiap beberapa detik eh uh, katakan 10 detik gitu loh mereka mengirimkan lo, uh, lokasi koordinat mereka di mana dan status mereka itu apakah mereka sedang mencari orderan ataukah mereka sedang on trip atau mereka sedang pick up customer dan seterusnya. Itu mereka semua uh, mengirimkan data tiap beberapa detik ke server kita gitu loh. Dan dari situ kita bisa tahu kira-kira mereka ini kira-kira uh, ya itu tadi bagaimana on trip ya memang udah, udah statusnya gitu kan. Terus bagaimana pulang ke rumah ya ya simpel uh, simpel aja dari, dari proses ketika driver sudah Uh, mendaftarkan ke uh, mendaftarkan ke Gojek itu kan mereka harus mengisi formulir ya. Mereka mengisi kira, -kira rumahnya di mana. Nah, itu paling simpel, paling simpel itu sih. Jadi kita uh, kita ada ada proses-proses KYC-nya, uh, proses KYC dan uh, proses verifikasi segala macam. Dan iya, yeah. terus juga dari data-data lokasi kita kira-kira untuk membayangkan driver uh, ini rumahnya di mana sih gitu loh. Sehingga kita bisa eh uh, meningkatkan algoritma allocation-nya dengan lebih baik lagi gitu supaya ya seperti yang saya ceritakan tadi kalau bisa sar ya kalau sore-sore driver ya salah, salah driver gitu misalkan biar kemungkinan completion lebih besar lagi gitu contohnya. Wow, prosesnya panjang banget ya, Mas buat yang ini juga. <laughs> oh <i> <laughs> Iya. Lumayan lumayan. Okay. Tapi ya, singkat cerita itu sih ya dari <tuh> jadi kalau ah. jawaban singkatnya dari dokumen dan juga dari dari ping datanya gitu, pink data driver eh, kira-kira mereka streaming datanya lagi ya. kemana sih gitu loh, iya betul oke okay. uh, oke, okay. semoga menjawab ya pertanyaan dari uh, everywhere, dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Farhan Rahman kamu bertanya, untuk challenge yang paling berat bagi beginner yang pengen coba berkarir di dunia data atau machine learning itu apa aja ya? hmm uh, yang paling berat sih tergantung, tergantung ya. Eh uh, problem yang tepat nah, biasa aja itu sih. Saya dulu ketika awal-awal karir itu uh, saya suka banget ngulik-ngulik data, ngulik-ngulik machine learning, ngulik-ngulik Python tuh saya suka banget. Nah, tapi ternyata pada saat awal-awal uh, saya kurang saya kurang banyak ngobrol dengan uh, dengan tim bisnisnya nih gitu loh. Jadi pada saat diaul itu saya karena saya terlalu sering terlalu baik ngulik sampai model udah jadi, model udah bagus. Ternyata ketika saya presentasi ke tim bisnisnya uh, oh ternyata ternyata ini uh, kurang kurang relevan dengan apa yang lagi mereka inginkan gitu contohnya. Dan uh, dan itu ya akhirnya dua bulan dua bulan yang saya kerjakan saat itu uh, ya tidak dibilang sia-sia tidak juga, cuma saat itu seandainya saya bisa lebih sering ngobrol dengan tim bisnisnya, tentu saya akan bisa lebih bisa uh, memberikan memberikan impact yang banyak uh, lebih besar kepada tim gitu kan. Jadi kalau saya pribadi saat itu challenge yang paling berat adalah bagaimana cara kita bisa menemukan problem yang tepat dan itu uh, tidak lain dan eh, ti, tidak tidak lain caranya adalah dengan baik ngobrol dengan orang bisnis gitu loh. Dan itu biasanya kalau uh, saya sendiri yang kepunya background engineer, jadi ketika saya awal mulainya, saya lebih suka lebih suka ngulik di belakang monitor gitu ya, padahal kalau kita harus sering juga ngobrol sama orang bisnisnya gitu, itu sih yang ya yeah. berarti harus sering komunikasi lah ya betul pasti komunikasi dengan tim bisnis gitu betul betul yeah. jangan terlalu kasihkan di belakang mulik-mulik data <laughs> tapi ternyata yang kita solve adalah problem yang tidak tepat gitu <laughs> atau problem Jadi yang Udah nggak relevan gitu ya yeah. balik lagi kayak yang yeah. tadi Mas Dipta udah sampaikan ya kita harus uh, tahu basicnya di problem solvingnya gitu betul so. ya intinya Baik ngobrol sama orang yang ngerti problemnya apa gitu <laughs> dan kalau secara teknikal ya, betul betul goal siapa Uh, kalau secara teknikal mungkin data cleansing ya, preparing data datanya, data cleansing, bikin feature apa yang paling yang paling tepat gitu. Soalnya uh, mesin kan sebenarnya 80 persen problem itu kan problem di data cleansing dan feature engineering sebenarnya. Jadi kayak misalkan kita bikin model, kita hyperparameter tuning segala macam itu less than 20 persen sih jadi. <laughs> ya. 80 nah, itu, barang, ya. Iya. kita lihat Iya. preparing datanya, itu. bikin feature yang bagus apa, nah Betul, itu sih sebenarnya proses paling panjang di data preparation, kayak gitu ya, Mas. Betul, betul. Oke, oke, semoga menjawab ya. Dari Farhan Rahman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, ada pertanyaan dari Hasan Muhammad, nih. Izin bertanya, saya lebih senang dan suka dengan programming, machine learning, deep learning. Cocoknya, saya masuk role yang mana, nih? Wah, ini nih, Mas. Kita mungkin oh, bisa menyarankan. Ini. Kalau udah suka semua ini ya data scientist apa lagi? Ah iya, kamu lebih lebih suka baca paper? Kalau sadaya lebih suka baca paper, kamu uh, uh, baca paper terus ngulik-ngulik kotor dengan matematikanya, uh, coret-coret tentang matematika ya, oke okay, data scientist. Tapi kalau kamu lebih lebih tahan programming berjam-jam, ber, uh, tahan programming berjam-jam terus uh, melihat layar hitam tulisan putih tulisan hijau segala macam ngoding, machine learning engineer ya, kira -kira gitu <laughs> ya kira-kira gitu ngomongin machine cinta. learning engineer itu uh, sama kayak monitoring sistemnya ya mas kayak gimana mungkin mas dipta bisa sharing dikit nih kayak gimana tuh machine learning engineer sama sharing data engineer. scientist mungkin yeah. ya nah misalnya engineer itu kan tugasnya adalah mengimplement mendeploy model machine learningnya kan jadi itu harus kerja bareng dengan data scientist. Nah, uh, sepengetahuan saya biasanya mesin learning engineer itu memang uh, mereka banyak ngulik di mereka banyak ngulik bagaimana cara membuat sistem yang efisien gitu kan. Gimana cara? Kayak misalkan uh, data scientist bikin model. Nah, oke okay, kita punya SLA uh, service level agreement model mesin learning ini harus return harus return value kurang dari 10 milisekon misalkan kurang 10 nih. Padahal yang harus kita serve adalah jutaan user per detiknya gitu. Nah, jadi harus harus ngobrol banyak nih antara uh, mesin dari engineer dengan data scientist. Data scientist itu harus bikin bikin model yang ya mungkin lebih yang yang paralel gitu misalkan sehingga bisa bisa lebih cepat. Nah, mesin engineer ini yang yang mikirin, oke okay, saya berarti harus bikin uh, berapa, berapa compute, saya harus bikin processing processingnya seberapa besar gitu loh. Saya harus uh, Uh, harus mendikuai microservice software. seperti apa yeah. gitu loh ya mereka harus 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 fasih juga kayak menguasai microservice, Kubernetes terus uh, ya segala macam itu bagaimana, bagaimana cara bisa bisa memproses sebanyak uh, kalkulasi ini dalam waktu yang cepat kayak gitu misalkan ya termasuk monitoring yeah. juga Mo monitoring ini batal nya masih bottleneck naiknya kita katakanlah ada ada ya ada ada beberapa proses yang harus dijalani untuk data processing, sampai masuk ke mesin dari modelnya. Kan, nah, hmm. ya ini mereka harus monitoring untuk masing-masing proses ini. Mana sih yang bottleneck, yang butuh waktu paling lama gitu? loh. nah, hmm. ya, ya itu sih banyak ya. banget, berarti ya. Makanya, <laughs> nah, nah, kalau misalnya teman-teman lebih, lebih senang ngulik di bagian kayak gitu, ya, senang mainan dengan uh, Docker, uh, Linux, Kubernetes, segala macam. nah. Mesinernya tetap pada mesin mesinernya, jadi ya, yaitu mungkin cocok di uh, mesin engineer gitu sih. Nah, kalau misalnya lebih suka baca paper, uh, explore uh, berbagai macam algoritma, nah itu data scientist gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya, Mas Dipta. Uh, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah Ini dari Dev. Oke, Kak mau tanya, apakah case case atau dataset yang dapat pada kegel atau sumber online lainnya memiliki kesamaan pada dunia kerja pada umumnya. Wah, boleh nih dijelaskan nih, Mas Tipta. Yang <tuh> pada kegel, pada kegel, jujur saya jarang, jarang main kegel sih. Tapi uh, <tuh> untuk beberapa, untuk beberapa, ya mungkin ada yang mirip ya. Kayak misalkan yang uh, New York Bicycle, New York Bicycle, nah itu menurut saya sih ya itu mirip lah dengan apa yang di dunia kerja. Walaupun mungkin banyak juga yang uh, sangat spesifik sehingga uh, kurang dipakai kurang dipakai di relevan industri di Indo gitu kan khususnya. Um, jadi kalau misalkan apakah kesamaan, eh, kesamaan ya kayak tergantung dari sumbernya juga sih kalau sumber dan problemnya gitu loh. Ada beberapa yang mirip tapi juga banyak juga yang mungkin terlalu spesifik sehingga kurang relevan. Mungkin spe spesifik mungkin relevan kalau seandainya masuknya ke research gitu ya. Dan kalau dunia, dunia bisnis ya tentu berbeda dengan problemnya gitu. Oke, oke mungkin kalau di kegel itu banyaknya. Uh, Setahu ya aku tuh pernah share eh, pernah share pernah explore juga soal kegel. Mungkin kayak data tabular gitu itu relate nggak mas sama di kerjaan? Uh... Kalau ditanya relate apa enggak, tentu pasti ada relate ya, ada relasinya oh, yeah. pasti. Tapi biasanya kegel kalau, ya, sekali lagi saya nggak serajin, nggak sesering itu main-main kegel. Okay. <laughs> uh, cuma beberapa kali aja. Nah, beberapa kali ya, yang saya lihat sih datanya di jelas di sana udah jauh lebih rapi, udah jauh lebih bersih gitu, nggak perlu pusing lagi mikirin. Uh, gimana sih cara memproses uh, uh, huruf yang typo, misalkan hur huruf yang typo, kapital uh, lowercase, segala macam eh uh, yeah, gitu. uh, ya gitu terus betul ada regex ini datanya ini ternyata banyak yang nul gitu loh di ya. Kaggle uh, mungkin mungkin udah nggak perlu pusing dengan hal-hal kayak gitu ya sebagai di ke dunia nyata datanya. nih iya ini datanya banyak ini yang ternyata uh, ternyata nol gitu loh atau ternyata oh ternyata datanya enggak relevan nih kita perlu cari data baru atau kita perlu cari sumber ini baru gitu Iya, hmm. contohnya gitu sih oke okay, uh, terima kasih uh, Mas Dipta, kita akan lanjut lagi pertanyaan ke selanjutnya dari Iqbal uh, dari Aninditya Nuriono, oke okay. uh, ketika pindah haluan dari robotika engineering ke machine learning uh, ke machine learning engineer, gap yang paling tersisa apa ya kak? Oh, ini, ini. gap yang paling kerasa wujud, wujud hasilnya sih <laughs> dulu saya okay. salah satu yang paling bikin saya excited ketika kerja di bidang robotik adalah apa yang saya kerjakan itu wujudnya ada di depan mata gitu hmm. uh, jadi saya dulu uh, saya kerja di, di bidang robotik saya fokusnya ke self driving car self driving vehicle uh, saya bikin uh, ngerjain project truk tanpa awak gitu ya jadi truk uh, robotik trucks dan itu uh, beberapa wujudnya kan ada gitu ya ya kita seru tuh bisa Uh, gimana bikin bikin truk itu jalan sendiri tanpa supir gitu kan <laughs> jadi ada ada wujudnya gitu loh dan uh, memang kita ada simulasi ya tapi beberapa ada wujudnya itu sih yang bikin play excited kalau misteri engineer yang sekarang ya wujudnya ada di monitor aja gitu loh. <laughs> mungkin gap yang pate ya, dari segi teknikal um, apa ya gapnya dari segi datanya sih mungkin ya karena kalau robotik itu kan datanya sumbernya dari sensor ya Sensor itu banyak banget errornya, terus ada 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 kemungkinan dia bakal drifting datanya dan uh, banyak noise-nya juga dan itu banyak banyak yang kita harus kita terapkan kayak uh, kayak kita bikin data lebih smooth, kita pakai filter segala macam biar data itu lebih, lebih smooth nggak aneh-aneh hmm. ya kalau ya itu sih kalau di uh, kondisi sekarang ada beberapa hal yang bisa diimplementasikan tapi ya beda aja sih problemnya gitu sih. Oke, menarik sekali ini pertanyaannya. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Aldena. Halo mas, ingin bertanya nih, untuk seorang data science seberapa kuat sih kemampuan statistik yang harus dimiliki? Aspek statistik apa yang benar-benar harus dikuasai mas? Terima kasih. Oh ini menarik nih mas. Umur statistik Jurus saya waktu kuliah dulu statistik saya juga nggak bagus-bagus banget sih. Kalau <laughs> 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 jujur, aja ya cukup alhamdulillah sampai bisa lulus. Gitu. <laughs> Tapi nggak yang nggak yang apa nggak yang 99 gitu nggak. <laughs> uh, seberapa kuat ya? Ya kuat itu uh, cukup sampai kita bisa mengenali algoritma apa yang harus dipakai. Terus penanganan Uh, treatment seperti apa yang harus dilakukan terhadap data yang yang beda-beda aneh problemnya gitu loh. Ya. Yeah. Kayak misalkan nih data tiba-tiba ada outliernya aneh banget gitu loh. Yang biasanya median medianya katakan 50 nilai mediannya, tapi tiba-tiba ada data yang nilainya sampai 1000 gitu loh. Nah, dengan secara statistik nah kita mau pakai algoritma linear regression gitu misalkan. Nah, ini gimana nih mesti diapain gitu kan. Nah, kalau pakai algoritma linear kan berarti kita mesti ngilangin outlier kan. Nah, nah jadi statistiknya adalah uh, gimana cara mengenali itu outlier terus gimana cara kita bisa meminimalisir errornya dari outlier tersebut gitu kan ya ya itu mungkin cukup terus so oh, data yang skew gimana cara menanganinya dan seterusnya segala macam ya intinya sih uh, gimana cara sampai 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 tahu apa treatment yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai macam data yang aneh gitu sih aspek statistik ya Ya tergantung. Sekali kita tergantung problem juga sih, <laughs> macam-macam uh, tergantung problemnya. Instasi kayak, musasi kayak beda harus didalami gitu sih. Oke, okay. uh, thank you. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Amar Nabil. Nah, tanya Kak, bagaimana cara menentukan bahwa model yang telah dibuat sudah sesuai kriteria atau sudah mencapai MVP? Karena tidak semua model tersedia data-data yang mendukung. Okay. cara menentukan nah ini mesti ngobrol sama stakeholder-nya nih ini udah sesuai belum udah cukup belum nah udah cukup <laughs> ya udah sederhana itu kan? <laughs> ya iya tadi kan kita kan kerja bareng kita kan <laughs> kerja <laughs> sekali lagi ini ya buat ngebantu tim bisnis kan jadi ya menurut lo gimana udah cukup belum udah ya jadilah oke coba ya coba di launching dulu aja deh di testing dulu kita gitu lah oke okay. okay karena pada dasarnya nggak akan pernah ada model yang sempurna gitu ya improvement pasti ada gitu loh improvement tapi se uh, pengalaman saya sih biasanya kalau bisa kita pakai kita start pakai Boost gitu misalkan nggak usah diapa-apain kalau misalkan problem klasifikasi nggak nggak ada treatment yang aneh-aneh kayak misalkan datanya proporsinya nggak terlalu imbalanced atau gimana ya simple Boost mungkin udah udah cukup gitu ya uh, ya sekali lagi tergantung problemnya, ya gitu kan ya ternyata, huh? ya ya EUC-nya 0,8 ya mungkin udah saat ini mungkin udah cukup mungkin ada EUC 0,7 cukup gitu ya dan mungkin 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 di awal itu udah udah cukup ya coba aja langsung di a testing atau di coba di eksperimenkan gitu dan <laughs> uh, ya ya mesti bayang ngobrol sama bisnis sih kira-kira ini udah cukup apa belum kayak gitu sih tidak sudah model tersedia dari data yang mendukung. Nah, ya itu benar. Ya, makanya dari data yang kita punya apa nih kira-kira yang lebih bisa kita buat gitu kan. Kalau misalkan ternyata datanya kurang ya ya jangan maksa gitu. Kasarannya gitu sih. Ya mungkin belum saatnya kita menggunakan machine learning gitu kalau datanya belum cukup. Bisa jadi yang jadi solusinya malah descriptive analytic tadi gitu ya. Belum iya, masuk masuk machine learning. <tuh> iya, betul. Oke, okay, uh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fahmi Akbar. Apakah saya terlambat jika ingin fokus belajar dan berkarir di bidang data scientist? Tapi saya belum menguasai skill yang dibutuhkan. Sedangkan saya sekarang adalah mahasiswa tingkat akhir. Boleh minta sarannya Mas? Terima kasih. Oke okay, nih. Enggak ada ngerin telat. Enggak <laughs> ngerin telat kok yeah. jujur. Uh, apa ya? gak usah gak usah pusing mikir-mikir telat atau enggak fokus aja ke diri sendiri di yeah. tim saya tuh ada kok orang yang dari backgroundnya dia graphic design DS atau S2 graphic design banding setir pengen jadi data scientist terus dia belajar dari Coursera dari belajar dari Udemy macam-macam semua dia ini terus ikut ikut interview kita kita tes ternyata bagus ya udah lolos masuk di tim kita <laughs> terus yang ini or, uh, Orang yang bikin algoritmenya, allocationnya yang tadi yang tadi saya share di awal, itu yang pertama tuh orang background ekonomi gitu. Dia belajar otodidak, program, programming otodidak gitu. Jadi ya, sama sekali nggak ada yang nggak telat. Semua orang ya. punya ini, semua orang Yaitu, itu, itu buat, buat saya paling blonde juga sih gitu loh. Waktu saya Atau. pertama kali masuk masuk Gojek, ini yang bikin ini siapa sih kok gokil? Ternyata, <laughs> wah, uh, ekonomi background gitu loh ya Allah. <laughs> Ya, itu bikin saya makin semangat, sih. Wah, ternyata nah, impact ya. gitu ya. Dia belajar otodidak, programming, uh, ilmu ekonomi. Dia sudah, sudah sangat sangat kuat, gitu. Dan uh, dia memang suka mengimplementasikan apa yang karena dia ngerti ekonomi, dia ngerti nih Kira-kira apa sih yang harus dioptimalkan, kayak gitu ya? Yeah. Jadi belajar otodidak, yeah. sih. Jadi, ya, gak ada yang namanya telat, kok. Semua orang punya uh, fokus aja ke diri masing-masing, gitu loh. Hmm nggak usah pusing pikirin kiri kanan <laughs> ya itu balik lagi ke mindset kita juga ya gimana kita bisa uh, bertahan Betul. di dunia yeah. teknologi yang uh, terus Betul. berkembang dengan cepat juga ya mas Ya Kalau kita sebulan-sebulan dapat sejuta, kalau kita bisa kerja seribu bulan dapat satu miliar kan, kan semua masalah mindset kita, contohnya. Yeah. <laughs> iya. <laughs> iya, bercanda itu. Iya, iya, iya. Saya <laughs> jok joke kayak gitu, <laughs> semua <disempat> tergantung mindset. <laughs> nah, tapi itu putar, uh, apa? Yeah. Iya. Ini enggak apa, kita sekarang ini sumber belajar banyak, kita uh, fokus aja mm -hmm. ke diri sendiri, nggak usah pusing ke yang lain-lain gitu sih. Iya. Yeah. Oke, okay, uh, semoga terjawab ya. Uh, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rifan: apa groundbreaking work model atau metode EA yang Bang Dipta dan abang-abang Gojek lainnya bikin yang merupakan major advance? Oke, okay, boleh nih dijawab, Mas. Apa groundbreaking work yang berwarna uh, major advance? Major advance maksudnya jujur saya hampir nggak pernah reinvent the wheel sih ya karena sekali lagi saya bukan akan researcher ya <laughs> ya yang selalu, yang selalu saya terapkan implementasikan ya um, udah pernah diterapkan orang lain gitu sih deh mungkin mungkin kalau ada yang uh, yang groundbreaking itu yang NLP tadi yang yang saya sempat cerita sedikit yang sempat uh, ditulis papernya terus diajukan ke SML 2020 tadi. Gitu sih. Jadi NLP di Indonesia ini kan sebenarnya masih uh, masih sangat besar potensinya ya dibandingkan NLP uh, bahasa Inggris kan gitu. Um, apalagi penerapannya kayak di kayak di, uh, kayak di Gojek gimana kita bisa menentukan point of interest kayak gitu kan. Dan itu kasusnya masih masih sangat jarang dan uh, itu salah satu cukup Major advance sih, tapi itu buka sebenarnya itu bukan tim saya. Uh, saya sekarang saya saya megang fraud dan consumer experience, yang NLP saat itu dia megang ke, di megang di tim allocation dan kartografi gitu sih. gitu Kalau saya pribadi sih saya uh, nggak sih, mostly saya nggak nggak re-invent the wheel ya. Paling teman-teman yang di kartografi tadi sih yang bikin model NLP. Maka uh, kita namakan IndoBERT. Dan ya ternyata diterima di HTML itu tadi <laughs> Oke, okay. uh, thank you Mas Dipta untuk jawabannya Semoga menjawab ya Muhammad Rifan uh, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nah, apa saja domain knowledge yang paling penting untuk machine learning dan data science? Oke okay. uh... Secara umum, sih, domain knowledge-nya problem solving, ya. Problem solving ini karena bisa kepake di bisnis apapun, gitu loh. Jadi, coba aja teman-teman pelajari -teman, uh, problem solving critical thinking, gitu loh. Um, supaya kita tuh terus menanyakan apakah ini, approach-nya benar, apakah ini uh, sudah hal yang paling tepat, gitu sih. Tapi, kalau spesifik domain lagi, nah, itu masuk ke ranah masing-masing perusahaan, sih, gitu. Kalau perusahaan fintech, tentu challenge-nya beda dengan perusahaan. Uh, kayak gojek gitu kan, hmm. gitu atau perusahaan peer to peer lending misalkan atau perusahaan kredit, perusahaan FMCG gitu, tentu problem beda-beda, Nominalnya beda-beda, gitu. Oke, jadi tergantung sama domainnya lagi dan juga problem solving ya, yang tadi paling penting. Betul, tapi kalau problem solving pasti kepake deh. di semua perusahaan hmm. pasti kepake sih. Nah uh, ya itu itu yang menurut saya. Uh, saya agak nyesel dulu nggak memulai belajar problem solving lebih cepat sih. Iya. Yes. Saya belajar lebih... Karena saya background engineering, saya lebih suka solving dengan matematik dan segala macam gitu loh. Tapi ternyata belajar problem solving uh, cukup cukup penting gitu loh. Framework-framework problem solving, nah itu ternyata banyak yang sangat menarik. Gitu. Oke. <laughs> Oke. Okay, uh... Kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaannya mas. Dan oke okay. terima kasih juga buat teman-teman yang udah nanya dan juga setia menyaksikan live session ini sampai tamat ya. Dan terima kasih juga ke mas Dipta yang udah uh, menyampaikan berbagai insight tentang perfect career di machine learning. Dan juga uh, insight lainnya terkait uh, teknikal barusan ya kayak tadi problem solving itu udah disampaikan secara jelas ya. Nah, uh, maunya lanjut seru sih, tapi sayangnya kita udah di penghujung acara ya di bangkit live session ini. Dan sebelum saya akhiri, mungkin eh, Mas Dita punya uh, satu pesan nggak atau satu pesan buat teman-teman mahasiswa di sini nih, buat ya untuk berkarir atau belajar hmm. terus gimana nih? Oh ya eh, pesannya tadi udah ke spoiler pas tadi sih <laughs> di slide terakhir saya tadi. Oh ya, ya, kan bisa diulang. Jadi, ya. <laughs> ya, 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 intinya ini sih, uh, kalau kita ada kemauan buat, buat belajar nobody can stop you ini, gitu sih. Sekarang ini semua sudah ada sumbernya, sudah banyak yang mau membantu teman-teman nih, gitulah. Apalagi dari ya dari teman-teman dari decoding, bang bangkit. Uh, dan ini, semua ini, ini semua kan gratis sudah gratis gitu loh ya yeah. apalagi sih yang, yang mau dicari gitu loh sebenarnya <laughs> udah banyak loh gitu loh um, ya yeah. nggak ada lagi excuse buat nggak belajar sih intinya itu jadi semangat aja fokus sama diri sendiri nggak usah pusing mikirin uh, kiri kanan oh teman saya begini teman saya begitu nggak ya yeah. fokus on yourself lah ya <laughs> ya yeah, fokus on yourself itu sih ya yeah. <laughs> Oke, okay, uh, thank you uh, untuk Mas Dipta sudah menyampaikan uh, sesi ini dan, mengaj dan ya mengajak teman-teman semua buat belajar. Dan ya, uh, terakhir uh, untuk mendaftar bangkit di 2023, teman-teman bisa daftar di link berikut ya di jg.co/bangkit. Atau bisa scan QR Code berikut ya. Teman-teman tinggal buka HP-nya, buka kamera dan scan QR Code berikut. Nanti kalian bakal langsung diarahin ke registration bangkit ya. Oke, okay, uh, itu saja. Dan jangan lupa teman-teman uh, di sini yang nonton, jangan lupa untuk memilih alur machine learning ya. Karena prospeknya sangat banyak yang tadi udah disampaikan oleh Mas Dita. Dan untuk kamu yang masih ingin bertanya, Uh, terkait program dan registrasi bangkit silahkan bertanya at, lewat email ke registration at bangkit academy oke okay, terakhir ini ada jargon ya bangkit mungkin mas Dipta juga udah uh, udah nggak asing ya ayo bangkit Dan maju sama-sama oke okay. siap ayo bangkit dan maju sama-sama menarik ya okay. <laughs> yeah, itu saja mungkin live session dari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh